Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat siang guys. Di siang hari yang cerah ini berubah menjadi mendung seketika. Dalam prosesnya itu tidak lama ternyata. Ya, udah mulai hujan lu kebumen guys. Hujannya deras dan beberapa aliran di aliran tadi yang saya pertunjukkan itu saya nggak jadi bolang karena saya udah turun dan tidak ada isinya karena lingkungan situ pembolang semua guys petaninya ya nah ini saya naik lagi ke atas ada cabangan sungai saya yang ke kiri nah ini masih jernih di sebelah yang arah dari Wonosobo itu udah -udan lebat guys mau ada itu sungainya udah banjir kita naik ke sini guys di sini ya banyak orang bolang cuman sebagian orang menghindari bolang di sini karena apa karena dikira juga ini pusatnya pembolang jadi ya pada malas saja ya wih belum oh tak kira nyambung guys bajigur tak kira tadi nyambung jadi satu kayak gini Woi, momen-momen yang indah ketika membolang pasti anda tunggu-tunggu ya, apalagi penonton setia Master Golden ya. Karena pembolangan itu selalu ada ada gajah ya. Ini saya semangat bolang lagi di sungai-sungai besar, karena pembolangan sungai besar ya satu nggak ekstrim, terus resikonya nggak terlalu besar, ya harus waspada saja ketika banjir ya. Dan banyak sekali kejutan guys. Beda kalau bolang di sungai-sungai yang jauh ya kita belum apa-apa udah nemu ya ini dari badar besi petir ini bentuknya apa ya ini bentukan ya guys dan anda harus ingat ya kalau udah mulai hujan itu batuan akik juga udah mulai muncul lagi mulai gampang ditemukan tidak seperti kemarin-kemarin karena susah juga ya kemarin ya oke kita lanjut aja guys nah momen-momen kayak gini nikmat tuh guys ya ini, Mat, buat apa udah gerimis? Nah, ini masih jumpa Palomino di tempat kayak gini, ya. Ini Palomino di sungai kayak gini bentuknya. Jangan harap Anda nemu yang ekstrim, ya. Biarpun ekstrim, kalau udah jatuh ke sungai, pasti udah terbentur-bentur dengan yang lain. Jadi, bukan masalah sungai atau bukan. Palomino itu yang masih terjaga itu di sungai kecil. Ya, di hulu-hulunya sungai, di ujung-ujungnya sungai. Jadi, alirannya deras. Terus, dia itu masih tertancap ditanam di tanahnya atau gimana gitu sehingga lebih aman kalau di sungai besar kayak gini kan otomatis kayak di -templing. oke kita lanjut guys jalan-jalan mulu ini loh guys batunya kena hujan aja udah mulai pada wah ini tapak jalak guys lama sekali saya nggak ngerespon tapak jalak atau nggak ngerespon tapak jalak Kali ini kita jumpa tapak jalak ya. Walaupun agak semramut dan warnanya tidak gelap, tapi ini salah satu batuan yang bisa jadi akik. Cuman kali ini belum tak ambil ya. Saya masih pilih-pilih ya. Oke, taruh aja. Ini tapak jalak guys, dua guys. Kalau bentuknya kayak gini, bentuknya kurung itu baru tak ambil ya. Ini kayaknya nggak ada yang kurung kayaknya. Ini tapak jalaknya ada tiga. Satu, dua, tiga. Oke, masih kita lanjut aja. Kayak giok. ini batunya kayak batar besi kursani tapi kayak gini ada yang nempel ada yang enggak ya saya enggak bawa sama sekali enggak bawa magnet magnet saya hilang diambil teman ya jadi magnetnya yang diambil platnya masih Oke, ini masukin dulu ini agak berat masalahnya biasanya ini kursani biasanya kenapa ada di atas ini masih 50-50 ya bisa nempel bisa enggak atau sama sekali enggak nempel magnet atau bahkan bagus kita belum tahu cuman kenapa bisa di atas anda udah tahu sendiri ini itu adalah pendulangan emas dan pasir otomatis ini berasal dari dasar tadinya Oke, kita masukin dulu jadi batu-batu yang potensi itu tetap pulang guys kalau lihat dari konturnya sih tadi biasanya nempel magnet saja ya hanya nempel magnet tapi kita pun nggak tahu coba kita lihat ini ada black jet atau apa kalau sedan udah mulai keluar <gif> kalau udah mulai sering nemu yang kayak gini itu nggak lama biasanya udah nah ini masih kotor ya momen-momennya itu enak nih Bismillahirrahmanirrahim ini lintang ya lintang kalsedon Oke belum masuk tak lempar dulu ini masih jernih, ya. Beda sama tadi, itu udah coklat airnya. Oke, kita naik ke atas lagi, guys. <tuh -tuh. <tuh. Nah, Pak, banjir. Nak wetan wis wis kae wis butek lho. Biar arah sadang wis butek. Oke, kita lewat ini. Ini sumur-sumur darurat ya. Hari ini air udah debitnya udah naik. Berarti sumur-sumur darurat ini bentar lagi naik juga karena debit air di sumur-sumur lingkungan udah naik, guys. Kita nyoba ke bawah jembatan itu ya, guys. Nah. Wow. Ini jembatannya. Waduh. Ini serpentin hijau ya. Wah, ini ada batu bentuk apa ya? Coba nanti kita airin dan teliti dulu. Uh, coba ta cek dulu ya. Takutnya wah, keras juga, guys. Ini rijang, guys. Kita jumpa rijang bahan tunggal kecil. Ini bukan di sungai ya. Pantesan dia masih ekstrim. Ini belum dibersihkan, jadi belum terlihat apa-apanya. Bahasanya masih kotor kayak gini, masih seperti batuan-batuan tanah ya. Cuman dia keras, guys. Ini rijang bentuknya lapis-lapis kayak gini, guys. Ini bantu enggak loh ya? Nah, ini kristal juga ada kristalnya rijangnya. Nah, ini gimana ini coba kayak gini. Uyuh, uyuh. Ngeri tak, guys. Ini diantara di antara tepian sungai seperti ini berarti dia belum pernah jumpa banjir atau berbenturan dengan yang lain ini tak pulang ya ini awal-awal musim hujan awal-awal kebahagiaan <laughs> oke kita nyari lagi di sini guys aduh ada yang lupa guys wow nah, kita eling-eling dulu ini saya bawa oh bawa linggis lupa guys Oke kita lanjut dulu ya. Hmm. Guys, linggisnya lupa naruh di mana ya? Ah, ini. Kalau nggak fungsi-fungsi amat di bawa aja ujung-ujungnya apa? Lupa naruh bro. Oke, nanti kita anu lagi. Saya lagi ingin Saya bawa apa? Lupa ya. Ternyata lupa naruh linggisnya. Ini dekat dengan pemukiman itu atas ya. Biasa sampah itu menjadi karakter dekat dengan pemukiman nggak perlu dipelajari lagi sampah itu ya karakternya berarti dekat dengan pemukiman seperti itu wow ini sampah ini ih aroma aroma nggak sedap juga ini di sini hmm. aduh ini aroma najis terlalalah di sini oke okay, kita lanjut Uh, ada batu besar itu coba kita cek guys. Ini udah mulai gerimis ya. Memang momen seperti ini itu nggak senikmat yang dibayangkan, karena resikonya hujan ketika bolang. Wih, ini gede. Ini batu blonos. Oh, sorsoran ini. Ini atas sorsoran guys. Jadi bentuk-bentuk itu sorsoran ini bukan konglomerat walaupun sama ya. Oke deh, kita jalan lagi. Cuman ya ini kalau udah musim hujan bolangnya itu nyari selah atau bahasanya nyari selah nyari apa ya nyari nyari anaknya gitu jangan ketika hujan ketika banjir karena resiko banjir besar nih jembatannya uh kita fokus aja ya ini saya lagi agak ragu ini tadi mah linggisnya di mana ya awal video ada linggisnya enggak tadi ya saya lagi lagi mikir ini guys uh. Wow. ini masih ajak daerah sini belum jumpa banjir kalau sebelah timur tadi udah jumpa banjir Loh, ini ada tas tasnya apa bro oh yo yo ini di sini ada tas, tapi orangnya nggak tahu kemana. Ini tasnya semprong ini. Wah, iya ta. Wow, ini tasnya teman bro. Tapi orangnya nggak tahu kemana ya. Wah, ini nggak janjian tapi ada orangnya ini gimana ini? Atau lagi ngising dia? Gawat ini bro. Ini tasnya teman ini, ya. Tasnya teman ini. Tapi nggak ada orangnya guys. Ya kita nyari di sini aja sambil telaten ya. Siapa tahu nanti bisa ketemu temen ini tanya teman dia uh ini keren nih coba kita cek dulu ini dua batu ini sambil nunggu teman siapa tahu teman ada di sini ya ini batu kendit ya tapi nggak masuk ini sekis juga nggak masuk bentuknya ya. Ini saya penasaran yang hitam. Tak kira biasa. Uh, tapi keren guys. Wow. Ini temuan jenis akik pertama di awal musim hujan. Kali ini Anda bisa melihat batunya hitam. Ternyata apa? Wih. Dia kalsedon guys. Dia batu kalsedon uniknya. Dia itu lubang-lubang, ya dan ada putihnya. Nah, ini, nih guys, ini guys. Ini yang biasa tak buat ini batu putih di dalam batu. Ini, ini putih ini, ini asli berada di dalam batunya. Dan memang karena dia berlubang, tadinya dia terselip dan masuk, guys. Ini masuknya batu antik ya, guys. Satu, terus yang lain kita berharap pada ginggangnya loh. Oh, ginggang ini. Ini Sulaiman ginggang ternyata Kalsedon. Sulaiman ginggang ini garis-garisnya terlihat, ya. Wih, ada sesuatu yang potensi juga. Kalau Anda bisa amati ini ada garis ya, Wow, ini batu ini, batu kecil ini, ini apa ya, kedepannya prospeknya banyak. Satu batu unik ini, kedua ini motif, nanti biasanya kita jumpa motif di sini, ketiga ini, ini ada garis Sulaiman Ginggang di sini, gelah ya, jelas sekali, dan ini ada garis lagi, entah ini garis patah atau bukan, tapi yang jelas garis ini nyata guys. Nah, lalu apa yang saya pikirkan? Anda bisa memikirkannya? Tapak jalak. Wih, tapak jalak dari Kalsedon berawal dari batuan-batuan seperti ini, guys. Ini ada garisnya ini. Serat, ini kelihatan ya. Nah, ini sudah jelas ini ya. Oke, temuan hebat kali ini di hari ini. Ini salah satu jackpot di awal musim hujan. Di mana ini adalah impian-impian untuk mencari akik-akik yang keren-keren dan bagus-bagus lagi. Oke, kita lanjut, guys itu ternyata temen di situ itu. Nah, tadi nggak kelihatan kan, tak video. Nah, ternyata temen bolang juga. Dia hawanya udah capek banget. Saya baru-baru saja turun, dia udah capek. Berarti dari dari tadi dia kesini dari tadi ya. Wow, yuk, kita kesana aja, guys. Wow, ternyata jumpa di sini, guys. Asem, asem. Dia udah lebih dulu. Wih, nemu apa nih? Dia udah lebih dulu. Ini black jet ya? Dan belum masuk. Tapi dulu turun dari tadi guys Dari pagi katanya Pantas tasnya ditinggal aja dia jauh-jauh guys Wah nggak nggak khawatir hilang ya katanya siapa yang nyolong ya maling yang nyolong kalau yang nyolong tukang bakso ya bukan tukang bakso kalau yang nyolong ya maling namanya kan hehehe <gih> nggak takut hilang tasnya handphonenya mungkin nggak dimasukin tas kalau saya kan handphonenya di tas handphone lain-lain ya wah ini ini dulangan pasir di sini emas juga kalau kayak gini dulangan emas ya batu besar di di kalang itu dulangan emas ini kayak palumino modelnya keren juga guys oke kita nyari di sini ini jadi ngikut teman ya ada temennya malah enak sendirian kayak orang bingung guys ya walaupun masih agak panjang-panjang ya namanya ya ini dinggirin orang kita review saja ya batu asbes uh ini asbes ya ini kayaknya oh blackjet muda ya ini di uh, ini model kayak gini ini gak ada tapak jalaknya Cisper merah ini batuan sungai ini batuan alam temuan cuman ya belahan sungai yang belah kayak gini sungai ini ada palumbino juga disini Ini palumbino apa apa ya Ini kayaknya bukan palumbino loh guys Bentukannya guys Gak tahu ini apa ya Ini kayak palumbino, kayaknya palumbino kayak bukan ya guys Ya Oke belum masuk Ini juga belum masuk Ini kalau ada yang masuk aja Tak minta ada yang punya siapapun itu Tak tanyakan ya Ini belum ada yang masuk masalahnya otomatis batu dari tumpuk kayak gitu udah ada yang numpuk. Uh, hmm. uh, ada batu karatan guys Wah Ini batu karatan Ini batu apa besi warnanya kayak karat ya gini ya Ini enggak tahu batu apa ya Batu karatan bahasanya Oke taruh aja Itu uh, teman gak mau bentar ya Itu jalannya terus ngebet terus selalu di depan dia. Oke, okay guys. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ini makin ke atas, makin ke atas, temuannya makin susah saya rasa ya. Walaupun saya hanya mereview beberapa batu, tapi batuan itu bagi saya temuan yang bagus untuk hari ini. Anda bisa bayangkan kemarin-kemarin betapa susahnya ketika tanpa kucuran air hujan. Wah, ya. Oke, sampai di sini dulu. Itu teman dapat apa? Indilah. Oh, jenis-jenis ini. Berbesi kok. Berbesi kau Kasar banget. Gaul. Iya. Oh iya. Pengap teh. Oh uh, iya. Main ini, guys. Ini gonyong kiye tek lah. Gonyong ya. <laughs> Oke, okay. wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.